Ronaldinho merupakan salah satu legenda sepak bola hebat yang pernah bermain untuk Barcelona dan timnas Brazil. Kendati demikian, tidak banyak yang tahu asal-usul nama Ronaldinho tersebut. Nama asli dari Ronaldinho sejatinya adalah Ronaldo de Assis Moreira. Di Brazil, Inho memiliki arti kecil. Dengan kata lain, nama Ronaldinho tercipta dari perpaduan kata Ronaldo dan Inho yang jika diartikan menjadi Ronaldo kecil. Nama Ronaldinho tersebut melekat sejak sang bintang masih kanak-kanak karena dahulu ia memiliki tubuh yang sangat kecil. Ronaldinho mulai bermain sepak bola secara teratur sejak usia 7 tahun. Jika dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, postur tubuh Ronaldinho memang bisa dikatakan lebih kecil. Dengan kata lain, nama Ronaldinho tersebut adalah nama panggilan pertamanya sebagai seorang sepak bola. Selain karena postur tubuh Ronaldinho yang memang kecil, ia juga sering bermain sepak bola dengan orang-orang yang lebih besar darinya, sehingga hal tersebut membuat perbedaan postur mereka semakin kentara. Ronaldinho bermain dengan anak-anak yang lebih besar karena dinilai memiliki kemampuan olah bola yang mumpuni walau bertubuh kecil. Nama Ronaldinho juga semakin melekat karena saat bergabung dengan timnas Brazil ia berjumpa dengan Ronaldo Luis Nazario de Lima. Dibandingkan dengan Ronaldo Luis, Ronaldinho berusia lebih muda. Hal itulah yang membuat orang-orang mulai mengenalnya dengan sebutan Ronaldinho. Mereka selalu memanggil saya Ronaldinho ketika saya masih kecil karena saya benar-benar kecil dan saya bermain dengan pemain yang lebih tua dari saya. Ketika saya sampai di timnas senior dan ada Ronaldo lain, jadi mereka mulai memanggil saya Ronaldinho karena saya lebih muda. Selain memiliki kesamaan nama, Ronaldinho dengan Ronaldo juga memiliki hubungan yang sangat dekat. Ronaldinho mengungkapkan, jika saat berada di timnas Brazil, ia banyak mendapatkan bimbingan dari Ronaldo. Kesuksesan yang didapat Ronaldinho kemudian diakuinya juga terjadi karena bimbingan dari Ronaldo. Saat Ronaldinho mencetak gol pertama untuk timnas Brazil pada tahun 1999, komentator memanggilnya dengan sebutan Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho sendiri adalah sebutan untuk orang yang berasal dari daerah selatan Brazil seperti Porto Alegre, daerah asal Ronaldinho. Namun, ketika hijrah ke Eropa, nama Gaúcho semakin memudar dan publik hanya mengenalnya dengan nama Ronaldinho saja.